Yang di-Pertua, soalan tambahan saya. Kita mengucapkan tahniah di atas usaha kerajaan membantu beban rakyat, bantuan pekebun kecil nelayan, bantuan kuam, PRIM dan sebagainya. Tetapi kerajaan jangan lupa, kerajaan telah tarik duit daripada poket rakyat melalui GST sebanyak lebih daripada 41 bilion setahun. Jadi bayaran 6.8 bilion kepada penerima PRIM terdiri daripada 72 juta penerima BRIM sebenarnya tidak memadai dengan beban kos yang telah ditanggung oleh rakyat akibat daripada beban GST, penaikan harga petrol dan sebagainya. Jadi saya ingin tahu apakah pembaharuan ataupun penambahbaikan yang akan digunakan oleh kerajaan untuk memastikan supaya beban rakyat tidak terus terbeban. Jadi sebenarnya bukan rakyat, bukan kerajaan bagi pada rakyat. Rakyat sebenarnya, kerajaan terhutang budi dengan rakyat melalui bayaran GST. Minta penjelasan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih rentau panjang di atas soalan tambahan. Kita sedar bahawa kita telah pun melaksanakan rationalisation ke atas subsidi. Dulu kita bagi subsidi pukal. Semua orang pakat dapat, yang layak dapat, yang tak layak pun dapat. Ianya merangkumi minyak, gula, kemudian beras, ada tepung dan sebagainya. Hari ini dasar yang kita buat adalah untuk memberi bantuan secara bersasar, tepat kepada golongan yang patut dapat. Sebab itulah BRIM ini kita kategorikan pendapatan 3,000 ke bawah dan juga antara 3,000 ringgit ke 4,000, kemudian untuk anak muda bawah pada 2,000 dan sebagainya. Tadi Yang Berhormat menyatakan bahawa kita pungut GST. Betul, kita dapat 42 bilion GST. Tapi bukanlah semua GST yang kita kutip itu nak bagi BRIM semata-mata. Kita juga ada bantuan-bantuan lain yang mungkin orang tak sedar. Mungkin sedar, mungkin tak sedar. Contoh bantuan latihan SLIM 40 juta, bantuan sekolah, buku teks, makanan tambahan, geran per kapita sekolah, beasiswa kecil persekutu itu dah 2.9 bilion. Kemudian pinjaman pelajar pengajian tinggi, TVET. Banyaklah saya nak sebut ni, tapi saya nak abang tuan-tuan dan ahli-ahli yang berhormat sekalian bahawa kesan daripada kutipan GST yang meningkat itu dan juga mungkin kesan daripada pertambahan kenaikan harga minyak, maka kerajaan lebih mampu untuk membantu rakyat. Tetapi bantuan yang kita nak berikan ini secara bersasar lebih tepat dan tidak ada ketirisan, termasuk juga contoh mutakhirnya bantuan kepada pesawah padi yang nak diberikan 2 bulan RM200 sebulan antara musim menabur padi sampai menuai. Sebelum ni orang pergi bendang dia tak pernah dapat pendapatan. Dia pergi hari-hari dia balik kosong. Sampailah waktu dia menuai baru dia tahu pendapatan dia. Berbeza sikit dengan nelayan. Walaupun dia pergi dengan orang kata apa mengharungi lautan tanpa tahu rezeki kat mana, tapi saya ingat seekor dua ikan dia dapat juga buat balik. Tapi orang bendang ni dia pergi buat bendang, sama ada tebaih batas ke, meracun, membajar dan sebagainya, tapi balik tak ada income. Jadi Yang Berhormat Perdana Menteri memikirkan bahawa oleh kerana mereka ini adalah hero ataupun orang-orang yang membekalkan makanan kepada lebih 30 juta rakyat ni, tapi mereka tidak ada pendapatan, maka kerajaan membantu meletakkan lebih kurang 150 juta untuk diberikan bantuan 3 bulan. Jadi itulah kita buat refinement dalam bantuan ini dengan harapan mereka yang betul-betul layak ini dapat menikmati dan merasai kesan daripada kutipan GST dan juga kenaikan harga minyak, pendapatan kerajaan dan sebagainya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Satu lagi soalan untuk so.